Okay, saya akan sharekan slide yang saya baru bagi dekat WhatsApp itu dan juga sedikit demo macam mana kita nak selesaikan contoh soalan yang berkaitan dengan trip generation ni. Okay, pertama sekali kita tengok slide yang sebelum ni. Okay. Okay, untuk trip generation model ni kita ada tiga pilihan dan kesesuaian lah. Tengok data apa kita ada. Jadi yang paling common regression model, dan kita pun juga boleh buat trip analysis dan juga cross classification model lah. Tapi soalan yang saya bagi untuk assignment tu spesifik kepada regression model . Dan dalam slide ni pun saya terangkanlah sebelum sedikit prosedur untuk perform regression model dan apakah output daripada regression analysis tu dalam bentuk model trip generation . Okey, ini penerangan yang common lah kalau kita tu. Okey. Daripada data tu kita akan cuba perform prosedur untuk regression analysis yang mewakili dependent dan independent . Okey, India dependent ni maksudnya pun boleh ubah bersandar dia adalah berkaitan dengan trip, sama ada trip production ataupun trip attraction ataupun origin ataupun destination, whatever lah, tapi mewakili trip tu sendirilah . Manakala independent variable dia atau parameter pemboleh ubah tidak bersandar adalah apa-apa yang berkaitan seperti household income, vehicle ownership, land use atau apa-apa yang menyumbang kepada trip generation tu. Itu kita kena faham dulu dari segi prinsip dia . And then kita dah ada data tu, kemudian kita akan masukkan dalam operasi ataupun menggunakan Excel . Kita boleh buat juga manual tapi mungkin makan masa panjang kalau data banyak. Jadi bila dah masukkan data-data dalam Excel, of course lah kita akan dapat output . Output daripada spreadsheet. Kat situ kita nak baca ataupun kita nak teliti dan kita nak membuat analisis kriteria untuk menentukan sama ada parameter mana yang kita boleh consider untuk kita pakai dalam model tu dan berapa baik model yang kita jadikan tu. Itu semua kita nak jawab lah . Dalam peringkat keempat ni, proses keempat ni . Ini yang contoh regression model yang dihasilkan berdasarkan trip produce ataupun production . Okey, yang lain ni dia menyumbang menyumbang kepada trip tu sendiri lah . So kat sini dah ada dua lah, satu trip untuk production, satu trip untuk attraction. So dia ada dua model yang berasingan dalam kes ni, dan penyumbang dia ataupun independent variable ni populasi, bilangan penduduk unit rumah, bilangan kenderaan setiap household tu, dan juga jenis pekerjaan. So ini semua penyumbang kepada model trip yang kita hasilkan inilah. Ini dah outcome . Okey, ini yang lebih spesifik untuk kita jelaskan ini . Saya akan jelaskan step by step. Saya dah maklum sebelum ni dalam kita punya Excel ni
ada satu tambahan dipanggil add-in tools untuk analisis statistik So dia letak bawah analisis tool pack So benda ni kita kena add-in dulu. Kalau tak ada kita tak boleh nak buat lah Kemudian kita akan gunakan add-in tu dalam data ni. Kalau dah add-in memang adalah data, kalau tak ada memang tak boleh buat lah, kena add-in dulu lah. Jadi dah ada data ni kita akan pilih analisis dan kita akan selesaikan contoh yang sini kan. Dengan memilih apa ni analisis regression lah. Dan kita akan hasilkan, ni prospect ni saya katakan, kita akan hasilkan table ni. Dari table ni lah kita nak identify berapakah tahap model ataupun fit good fitness index model yang kita hasilkan tu. So kat sini ada parameter R-squared, ANOVA dan regression coefficient So benda ni tiga ni kita nak kena baca, nak kena teliti part-part yang penting. Jadi kat sini saya tak terang lagi dah, saya nak tunjuk outcome dia daripada Excel dia. Ini contoh data yang kita ada. So ni data yang kita ada lah kan. So kalau tengok sini ni, dia bukan ikut susunan mana-mana tapi kita kena baca sini. Car ownership ni, household, number household, worker ni. Ini semua adalah independent Boleh ubah tak bersandar dalam model trip generation kita. Dan dependent kita adalah daily production ataupun boleh ubah bersandar kita ini adalah kita punya Y lah, yang ni semua X, X1, X2, X3, X4 kalau dalam bentuk regression tapi kalau dalam bentuk trip generation dia akan jadi simbol kita bagi lah, mungkin C, mungkin H, mungkin N, kemudian NW macam tu lah, ikutlah kita nak bagi name dia apa untuk lebih kita faham Okey, ini tak apa lah. Ini samalah tadi. Kita punya output regression ni kan. Okey, sampai situ je untuk kita punya penerangan. Then saya nak pergi kepada dia punya exercise Okey. So yang pertama ni exercise 1 ni saya dah share dekat grup WhatsApp. Okey, yang ini dia bagi satu trip generation model untuk attraction untuk attraction dan pemboleh ubah dia ataupun variable yang diambil kira dah employment dan retail floor space. Ini untuk mungkin attraction pada sesebuah bangunan shopping complex ataupun kawasan yang business zones area sebab ini attraction kan. Okay, dan kat sini dia dah beri siap-siap dia punya model output dia kan. Jadi kita hanya nak kira berapakah attraction trip yang daripada data ni. So kat sini very straightforward Very straightforward. Kita hanya apply lah dia punya apa ni nilai untuk setiap employment dan juga nilai untuk retail floor square tadi, space tadi. Dan kita dapat trip yang dihasilkan untuk case modelnya. Okey. Next, ini soalan kita yang kedua. Fit a multiple model to the data in the following table. Ini memang prosedur yang kita kena buat melalui Excel Boleh juga nak buat manual ni, tapi bayangkanlah banyak kita ada variable ni, tak senang tak mudah untuk buat manual Kalau satu boleh lah kita buat manual kan. Tapi kalau tiga macam ni susah nak buat manual Jadi kita gunakan spreadsheet lah. Excel ni satu benda yang common dan semua boleh Excel lah. Kalau ada juga software-software lain yang memang boleh buat lebih advance tapi tak perlulah sebab nanti kita kena beli dan kena cari pula. Tapi Excel ni memang dah memang tools tu embedded kita boleh buat. So untuk buat apa ni soalan ni, so kita ambil lah dia punya table ni, kemudian kita copy paste dalam Excel macam ni
So kat sini kita buatlah dia punya, tak buat pun tak apa, tapi ini untuk memudahkan kefahaman. Ini tak perlu buat tak apa. Cuma saya nak tunjuk sini ada X1, X2 dan Y. So ni dependence, independent 1, independent 2 sahaja. Okay, bagi yang belum ada menu ni, data ni, nampak saya ada data kan. Okay, kita pergi kat sini, yang belum ada ni, yang dah ada tak boleh buat. Ni yang belum ada ni, kita pergi kat sini dan kita klik pada Excel option. Okay, kat sini dia tulis add in, releasekan add in. Okay, klik add in. Okay, add in tadi. So, sebab saya dah masuk, saya dah masuk, jadi ada dekat sini lah. Tapi kalau saya tak masuk lagi, dia ada kat bawah ni. Ini salah satu yang saya tak masuk lagi kan, VBA ni. Sebab saya tak guna VBA pun. Ini programming kan. Ini sebab ini saya dah masuk, jadi dah ada kat sini. Kalau yang siapa yang belum ada, dia ada kat bawah ni. Klik macam contohnya, ni contoh lah ni. Klik yang ni. Kalau part ni kat bawah lah, klik yang ni. Bukan klik VBA, kalau dah ada tak payah. Ini tak ada ni. Maksudnya ini tak ada. Analisis tu pipe tak ada. Kat bawah ni lagi. Klik yang sini. Kita okay lah. Kita go, kemudian kita okey lah. Nanti dia akan letak kat sini. So bila dah letak kat situ, dia akan ada kat atas ni. Itu maknanya kita dah add in benda tu. Okay, then daripada data ni, okay, kita klik data analysis ni untuk pergi ke regression. Kita klik data analysis. Okay, dalam ni dia banyak ni kaedah ataupun test analisis yang berkaitan dengan statistik lah, dan juga matematik pun ada juga ni kan. Ni apa ni, Fourier analysis matematik kan. So kebanyakan ni memang statistik lah. So kita pergi kepada regression. So kita klik OK. Yang ni yang penting ni, sebab tu saya buat reference ni kan, supaya kita tak salah masuk. Okay, Y. Y ni dependence sedang kita ni, kita pilih kolom ni lah sekarang ni, bila kita nak pilih kolom ni, dia ada dua cara lah. Kalau kita nak ambil daripada sini saja, data saja, boleh. Tak ada masalah. Tapi nanti dia akan keluar X lah untuk table nanti kan. Jadi better kita ambil semua sekali dengan dia punya nama dia. Tak masalah, ambil semua. Kemudian untuk X, kita ambil semua juga, supaya kita tahulah data tu represent apa. So okay, kat sini kita kena klik label, sebab kita dah ambil nama dia kan. Klik label. Tapi kalau kita tak klik nama, select nama sekali, tak payah klik label lah. Sebab kita dah ambil nama, so klik label lah. Sini nak asingkan data mana, nama mana. Okay, yang ni tak perlu sangat yang ni biarkan. Dan yang ni pun sebab dia dah set confidence level 95%, is very common, memang macam tu lah orang buat. Tapi kalau kita nak lebih jitu lagi, boleh juga 99 boleh, tapi banyakkan orang buat 95. Okay, next. Okay, yang ni yang ini pilihan untuk output nanti, jadual kita. Sama ada kita nak ada pada page ni ataupun page lain. Katakanlah saya nak ada pada page ni. Jadi saya akan pilih dia punya cell mana. Lepas saya letak kat sini sebagai rujukan cell. Okey, kita akan pilih kat sini kan. Jadi yang sini nanti ni adalah merujuk kepada cell sini. Nanti dia akan keluarkan kat sini lah contohnya kan. Okey, kemudian kita klik kan. Ya, ni macam okay.
Okey. Itu penduduk gawai. Sana pula. Kita cuba eh. Ah, okey, selesai boleh keluar. Okey, kita dah keluar dah output table eh untuk analysis regression kita. Cuba kita besarkan sikitlah supaya nampak lebih jelas. Jadi senang kita nak baca eh. Okey, bila keluar jadual ni, jadual regression ni. So kita nak kena baca lah, ataupun nak kena tengok part by part eh. Okey, dalam exercise ni saya dah bagi eh dia punya output apa daripada SL tadi. Okey, kita dapat yang ni eh. So kita tengok table by table eh. So kat sini R square eh. So normally R square untuk regression ni lebih menghampiri satu adalah sangat baik eh. So kalau kita dapat 0.708 tu kira moderate lah eh. Boleh, boleh tak masalah, baik juga tu moderate lah. Tapi kalau kita dapat 0.9 sangat baik lah model tu. Maksudnya dari segi data dan model sangat fit lah. Tapi kadang-kadang kalau setengah-setengah kajian, ini bukan yang termination eh, setengah-setengah kajian kita buat kajian apa ni travel biasa je kan untuk tahu orang pergi ke mana semua eh. Jadi dia tak semestinya dapat 0.7 ke atas, tak semestinya. Kalau kita dapat 0.5, 0.4 pun masih okey. Sebab itu sangat relatif eh. Sebab kita bukan mendapatkan angka, kita mendapatkan behavior eh. Itu tak apa. Kalau sains sosial, market research, dia tak perlukan sangat jitu lah. Tapi kalau dia memerlukan angka tepat, macam kita nak menilai kekuatan sesuatu konkret contohnya kan, ataupun kita nak kira pressure. Jadi itu kita perlukan ketepatan. Jadi R squared ni lebih tinggi. Sama juga macam kita punya analisis untuk regression, kita dah memerlukan angka. Jadi angka tu kita patutnya kita dapat angka yang menghampiri tepat lah kan. Jadi kalau tengok graf dia tu menghampiri titik satu lah sepatutnya. Jadi dalam kes kita ni sangat baik. Data kita sangat baik. Dia fit pada model. Dia selesai tu. Kemudian untuk table ANOVA ataupun analysis of variance. So kita nak tengok nilai F ni, maksudnya ni F, F test eh. Berapakah nilai signifikan dia? Satu F test, F test ni tinggi. Bila F test tinggi, of course lah dia akan signifikan eh. Maknanya nilai dia menghampiri kosong lah. Tadi kita letak signifikan value kita adalah 95% ataupun 0.5% error eh. Sekarang case ni kita dah ada memang nilai dia menghampiri kosong lah. Memang betul-betul signifikan lah. Okay, selesai yang tu. So yang kedua, coefficient of regression eh. Berapakah nilai coefficient untuk setiap apa ni pemboleh ubah kita tu. Okay, yang ni yang intercept eh. Intercept dia ni negatif. Negatif ni maksud dia, dia terbalik lah dari segi bacaan dia tu. Dia tak macam jadu ataupun graf menurun dengan graf naik. Macam ni kalau kiri ni graf dia menurun lah. Jadi bacaan dia tu jadi terbalik lah. Terus salah negatif mesti tak asal semua. Cara kita baca, cara kita interpret tu eh. So bila ada nilai negatif ni masuk dia, dia akan terbalik lah bacaan dia tu. Maksudnya bila kes tertentu dia jadi macam ni terbalik. Kalau graf dia positif, makin kita letak makin dia naik. Tapi kalau dia graf dia terbalik, kita kurangkan dia tinggi. Contohnya tu lah. Itu kita kena interpret sendiri lah. Okay, yang ni tak penting untuk kita lihat sangat, tapi benda-benda ni menyumbang lah eh. Cuma yang nak tengok ni yang variable kita dah analisis tadi. Pertama, RFS ni eh. So kita ada kat sini, coefficient dia 1.34. Okay, nilai t-test. T-test ni yang critical lah. T-test ni dia significant tak? So kat sini dia memang significant lah. Sebab nilai dia sangat tinggi eh. Biasanya t-test ni lebih pada 2 significant lah kira tu. Paling-paling pun 1.96 tu significant lah. Tapi ni 100 eh, sangat significant lah. Okay, kita dapat value dia adalah kosong lah kira ni eh. Sebab dia extra ni kan ada kan. Exponent extra ni kosong lah kira ni. Maknanya lebih kecil daripada 0.5 lah. Okay, yang kedua employment. So employment ni kita ada coefficient dia 0.23 dan T dia ni 4 eh.
So kat sini kita dapat, sini kita tengok balik. Kat sini kita dapat 0.056. Jadi yang significant value kita tadi 0.05 saja, ya. Tapi kita kena tengoklah kita nak ambil tak nak ambil. Kita tengok dulu. Okey. Dalam percubaan pertama kita, kita dapat model ni, model trade generation yang pertama ni. Okey, 1.34 RFS yang tadi ni lah. Okey. Plus 0.232, ya. 0.032. Ada yang tanya nak ambil berapa angka kan? So dalam table ni kita boleh rujuk semua, tapi bila kita boleh model kita ambil 3 je lah. Okay, negatif ni, nah, negatif. Yang ni adalah kita punya intercept ataupun constant Dia tak apa susunan ni, kita boleh tahu mana dulu mana kedua, tapi logiknya lah kita perlu letak nilai positif lebih besar yang pertama lah kan. Kemudian follow yang lebih kecil dan juga negatif lah. Tak apa, dia tak kisah nak susun mana satu. As long nilai ni memang ada dalam table ni. Dia tak, dia bukan salah pilih lah Okay. For significant test model. Jadi kita dah tengok tadi, yang mula-mula tadi, F dia sangat kecil. 0.000025 sangat kecil. Maknanya dia memang significant sangat lah. Okay. Tak ada masalah. Cuma untuk kita punya RFS dengan EMP. Okey, untuk test ni, kita ada null hypothesis dengan alternative hypothesis Okey, kita punya null hypothesis kita coefficient atau constant equal to zero. Jadi apabila kita punya coefficient kita ni bukan coefficient sepatutnya significant value ni. Significant value close to zero. Yang kedua, kalau tidak memenuhi hypothesis pertama, kita ada alternative hypothesis Misalnya dia buat HA biasanya H1 dengan H0 Tapi tak apalah, dalam nota ni dia buat HO dan HA. So sesuai lah dengan nol tu dengan alternative tu. Tapi kalau penulisan statistik yang betul, H1 adalah null hypothesis. H0 adalah H hypothesis. Alternative hypothesis. Tapi tak apa, kita ikut yang ni lebih senang. H0 dengan HA. Okey, kalau kita ambil satu dulu yang pertama relative flow square tadi, nilai p value dia sangat rendah maknanya kosong lah Kalau ambil 0.05 tu, yang ni kosong lagi Sebab yang kita buat dalam regression tadi 0.05 95% tu, ni error dia tu adalah 0.05 significant level dia tu 0.05, ini kosong Jadi dari segi keperluan kriteria H0 tadi, dia melepasilah kita punya threshold 0.05 tu. Jadi yes dia melepasi dan dari segi kriteria untuk hypothesis, yes lah. Maksudnya dia close to zero. Okay. EMP pula. EMP kita tengok jadual tadi, kita dapat 0.0563. Jadi kalau kita refer kepada perpuluhan 0.5, jadi yang ni kita bundar jadi 0.6. Jadi dia melebihi sebenarnya ni. Melebihi 0.05 kriteria yang kita set tadi. Jadi dari segi hypothesis, memang kita tak lepas lah. Pertama, dia punya ni pun tak lepas. Lebih besar daripada 0.05. Dan koefisien ni pun tak close to kosong. Bukan koefisien dia punya sebenarnya dia punya significant value Okey. Tak lepas lah tu maksudnya. Jadi apa yang kita perlu buat? Dalam kes ni, reject model because EMP is insignificant atau not significant. Sebab nilai ni nilai yang boleh dibundarkan menjadi 0.06. Jadi of course dia akan lebih besar daripada 0.05. Jadi dalam kes ni yang kita dapat ni seolah-olah yang ni dia nak keluarkan. Sebab apa? Nilai dia ni tidak menyumbang disebabkan significant dia lebih tinggi. Dia tak significant lah, insignificant.
Jadi kita perlu buat second trial, okay, pergi semula kepada jadual ni. Untuk second trial ni kita nak buang, kita nak buang dia punya EMP tu. Okay, untuk second trial ni kita nak ambil ini saja. Ini saja. Ha. So kita akan run semula lah supaya kita dapat table yang baru. Okay, sekejap. Saya rasa kita kena kena ada input baru untuk dia punya ni. So, kita nak tukar dia tempat lain lah. Kita dah ada yang tu satu. Okay. Ini. Okay. Tengok, kita dah ada data yang baru. Okay. Jadi kalau buat boleh asingkan, boleh asingkan dia punya space dia ni. Boleh tak bersambung macam ni. Okay. So, macam tadi kita dah kita boleh rujuk semula untuk table ni. Okay. Dari segi R square dia sangat baik. Kemudian dari segi F value dia masih lagi tinggi dan nilai dia masih kosong untuk significant value. Dan nilai intercept dia ataupun constant dia masih lagi kosong juga ni 0.004. Okey, kita punya nilai RFS baru 1.37 ataupun 1.38 dan juga p value kita pun masih lagi kosong jadi dia masih boleh mengekalkan model yang lebih baik lah. Jadi dalam kes ni kalau kita lihat the next trial ni, okey, bila kita rerun yang kedua, second trial, kita dapat satu model yang baru lah yang mana kita hanya ambil RFS saja, iaitu 1.379 Okay, kalau kita check dia punya kriteria dia, semua memenuhi lah, F test memang significant lah. Dan kita punya hypothesis pun memang kriteria dia dipenuhi lah di mana nilai PV dia sangat rendah, maksudnya coefficient untuk p-value dia sangat rendah, kemudian dan juga memang signifikan sebab dia kurang daripada 0.05. Dua-dua kriteria ni dipenuhi lah. Jadi model ni sangat baik berbanding model yang pertama lah, except the model because pass of the test for significant. So saya rasa itu penerangan untuk penggunaan Excel dan juga macam mana kita nak buat analisis trig model, trig generation model ni, dan kaedah untuk kita cari model yang lebih baik dan mengambil kira kriteria-kriteria yang sepatutnya lah dalam nilai signifikan ataupun hipotesis berkaitan dengan parameter yang kita gunakan dalam trip generation model ni. Saya rasa itu sajalah untuk kita punya sesi kelas tambahan untuk bantu pelajar menjawab soalan assignment itu. Okey, setakat ni ada soalan? Ustaz, untuk assignment yang kita akan buat, perlukah kita buatkan dia punya correlation matrix dulu ataupun terus kepada regression model saja?